Ternyata di samping kolam renang atau ikan larangan tadi itu, di sini ada juga air terjunnya, guys. Gila, gue baru tahu. Oh, amazing banget ini. Ya, kita lihat ke sana ya. Kita on the way ke air renang. Air terjun. Wow. Luar biasa banget pastinya nih. Aduh, keprosot gue. Gila, di mana-mana di kampung gue ini banyak banget air terjunnya. Mana-mana ada. Wih, mantap, gila guys. Tadi nggak tahu nih, karena penaan gue main-main ke sini, terus disuruh sama nyokapnya balik, karena ini semak-semak. Ternyata angelnya bagus banget di sini. Gila, wow. Yang luar biasa rupanya. Ini mantap banget mandinya. Ini guys. Oh, di sini. Mantap banget gila. Wow. Gila, airnya bersih banget, guys. Kayak kita telusur ke atas dulu. Izin, Pak. Izin. Kita jatuh, Pak. Au. Itu gue ngeliatin sesuatu kayak air di oh my god, gila. Oh, beautiful background. Oh my god, ini luar biasa, gila. Aduh, gue sebagai traveler nih rugi banget kalau nggak di sini nih. Lihat. Oh my god. Ini kita bisa beristirahat di sini, bisa mandi-mandi juga. Aduh gila. Dan ini masih ada sampai ke atas. Tuh. Aduh gila. Gak ada yang nyangka ya. Gua gak nyangka padahal gua udah beratus tahun tinggal di sini di daerah Sungai Geringgiang, tapi gua gak nyangka ada wisata sebagus ini. Aduh gila. Ini benar-benar surga alam yang bagus, yang jarang diekspos, juga nggak tahu orang ini. Kayaknya gue baru pertama kali ngekspos yang ini dah kayaknya. Jadi buat kalian yang pengen kesini tuh bisa, gampang banget nih. Kita nih bisa istirahat di sini nih, semuanya kering. Aduh gila. Ini tempat istirahat. Gue tadinya tuh nggak mau basah-basah ya, karena gue kepengen banget, jadi gue basah-basahin aja sepatu sama celana jalan-jalan di sini. Super gila. Jadi ini dia. Kan bisa, ini tempatnya teduh banget, gila. Tuh untuk ke bawah. Dan ini ada apa? Nggak panas. Jadi sini tuh di lingkar sama bukit-bukit, jadi nggak terlalu panas. Gila. Nah, buat kalian yang ada di luar daerah Sumatera Barat, kalian bisa datang ke sini. Yaitu di sini namanya daerahnya yaitu Kanagarian Kampung Dalam. Tetangga dari Sungai Geringgiang atau Kanagarian Sungai Sirah. Nah, nama desanya yaitu Desa Munggai. Ini luar biasa bagusnya, ini tinggi, ada tanjakan nggak terlalu tinggi, tapi jadi kita bisa menaik ke atas. Kalau kita bisa mandi-mandi di sini juga, kita bisa makan-makan beristirahat di sini. Oke, karena waktu gua terbatas, jadi gua nggak bisa lama-lama banget di sini. Aduh, tutup mata tangan gua. Karena waktu terbatas, terus cuaca juga kayaknya udah mau hujan. Itu
angin-angin sama awannya hitam semua, itu putih. Ini takut nanti tiba-tiba hujan gede, nanti mana tahu ada airnya gede di atas kan. Gitu. Ah, gua gak nyangka, gila. Nah, apa indahnya coba tuh. Kalian bisa aja istirahat di sini kan. Itu pohon-pohonnya bagus, kayak dibentuk gitu. Padahal ini bukan dibentuk loh. Tuh. Nah, kayak apa gitu. Pokoknya bagus deh. Ini sebenarnya licin, tapi gue be careful aja. Gue paksa-paksain. Ini buat kalian semuanya. Gue harus ngambil video di sini. Aduh, licin. Dadah. Aduh. Apakah ada basah? Yang penting aku bisa berbagi kebahagiaan sama kalian semuanya. Mantap ya teh. Oke. Tuh, penahan gua. Oke. Nanti buat kalian yang pengen kesini, nanti alamatnya gue taruh di bawah ya. Bye. Jadi ikan yang ada di wisata ini kalian nggak bisa konsumsi. Jadi ikannya larangan, nggak ditangkap, nggak dikonsumsi baik warga sekitar ataupun warga lainnya. Airnya dingin banget, gila. Sumpah. Aduh. Akhirnya dia gue kepeset. Kebetulan gue bawa saudara dari family dari Riau, Bangkinang. Dan gue gak nyangka di sini itu ada wisata gitu. Jadi kita di sini tadi nggak banget persiapan karena kita nggak tahu di sini tuh ada tempat mandi atau air terjun. Jadi nggak bawa pakaian ganti, kita nggak bisa mandi, hanya sekedar foto-foto aja. Ada durian guys. Ada durian. Enggak. Ikan banyak dalam.